bisa disampaikan Pak, posko di Palajau ini kosong sudah berapa lama, Pak? Kurang lebih 2 tahunan. 2 tahunan. Iya, iya, iya. Nah, informasi dari warga sendiri Pak, kosongnya nih gara-gara apa jadi gitu, Pak? Gara-gara petugasnya pindah tugas. Pindah tugasnya lah. Iya, iya, iya. Nah, sampai sekarang kada ada ditempatkan lagi, Pak. Kada ditempatkan lagi. Oh, iya. Jadi kayak apa warga, Pak, untuk berobat, Pak? Posko kada ada menterinya nih, Pak. Ke Puskesmas. Berapa jaraknya, berapa pal, Pak? Sekitar 7 kiloan. 7 kiloan lah. Ya. Nah, harapannya, Pak? Harapannya harus ada petugas lah di puskes kami di sini, posko di sini. Supaya warga bisa berobat kan. Dekat gitu, ya, Pak. Iya, dekat. Dan malam-malam pun kan kalau ada yang darurat bisa ada yang menangani.